Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Mbak Ibu siang ini mau masak ini pemirsa tewel dengan kulit belinjo. Mau Mbak Ibu lodeh. Nanti lauknya ini bikin entuk-entuk telo. Nanti dikasih tempe yang anu ini. Apa lek ngarani? Masem. Bukan masem. Busuk. Bukan. Apa Ibu? Sing iki pemirsa ke lah. Tempe semangit. Nah, tempe semangit nengi. Jadi ini rotok. Rada sengak, masem ini, rada masem. Lame dhewe tempe bosok. Iya, tempe bosok kalau tempe di sini. Beda lho pembicara tempe bosok karo tempe mbos. Kalau tempe mbos tempe sarinya tahu. Kalau tempe bosok tempe yang sudah 2 hari lah. Masem. Mbak Ibu sedang mengupas ketela pohon ini besar banget Mbak Ibu ya, ketela pohonnya. Iya. Segitu loh. Ini kulitnya tuh bisa dimasak sebenarnya. Bisa. Buat campuran lodeh gitu. Sama teri, sama kacang itu mantap ya. Sambil goreng ya juga. Mantap ya. Jadi ini nanti enggak begitu pedas ya Mbak Ibu ya. Kemarin sudah pedas. Ini sudah ada daun salam. Iya. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, sama lengkuas. Nanti kasih udang leh. Tambahi udang pemirsa. Ini tewelnya enggak ngerah ya pemirsa, ini beli ya, belum karena belum musimnya. Mungkin ya 2 bulan lagi ya. Mungkin ya, ya 2 bulanan lagi sudah bisa dimasak. Nah, ini nanti kelau siapa nyayur sih Mbak Ibu? Ya enggak dok, ikut dulu deh. Oh ya, direbus dulu tewelnya. Oke pemirsa, ini kita mau merebus kulit melinjonya. Karena kulit melinjonya ini keras banget, berbarengan sama tewelnya pemirsa. Jadi kulit melinjo ini sepertinya di warung udah 2 atau 3 hari ya Bu Ibu ya. Iya. Jadi agak karena keras. Sudah agak jelek. Jadi kita rebus dulu pemirsa. Tadi sudah dipilih yo anseng elek-elek gitu. Nah, ini direbus kurang lebih berapa menit ini Bu Ibu? 5 menit nggak usah lama-lama. Ya, lama-lama. Sudah empuk pemirsa. Ini kita cek dulu. Empuk, oke. Kita hilangkan airnya dulu. Bumbunya kita gongso pemirsa. Oke, saatnya kita ulek bumbunya yang sudah digongso ini pemirsa. Ada garam, gula. Ini ada teri, udang. Nah, sudah halus, langsung kita masukkan ke sini pemirsa. Kita masukkan santan. Tambahkan santannya terlebih dahulu. Ini sudah santannya campur. Santan kental, santan enggak kental atau encer. Nah, ini bumbunya bisa kita masukkan. Ini kok mau nambah, Bu? Lawi emang kok enggak pas ini. Cah. Ini loh pemirsa, sayurnya ada kampul-kampulnya ini. Bisa kita tambahkan kaldu jamur satu saset aja. Nah, diaduk-aduk terus. Nah, ini tinggal menunggu mendidih, terus bisa dimakan langsung dan diangkat. Nanti ini agak adem. Ditilik ya Mbak Ibu? Coba pemirsa ditilik bagaimana rasanya. Wes pas burung. Sudah pas. Oke. Mantap kan? Karena ada air kelapanya. Jadi santannya tadi itu pakai air kelapa ya, bisa enggak pakai air? Ya ada, maksud air kelapa ini cuma sak cingkir loh, kurang.
maksudnya dicampur air kelapa biar lebih mantap. Ini sudah umum bisa Mbak Ibu. Nah, ini bumbunya mau bikin tonto ketela. Itu ada garam, ada kaldu, ada gula. Ini aku kasih kunyit biar kuning ya. Terus ini ada ketumbar, bawang putih, bawang merah, nanti ada tempenya ini. Tempe kebos. Tempe masem ini. Ya, yuk aku ulek. Mentahan, bisa digoreng. Sudah halus, saya tambahkan. Tempenya langsung di langsung dikeprek sama Mbak Ibu. Keprek-keprek biar tercampur bumbunya. Iya. Iki lek ning Malang mendol. Mendol. Kenen tempe. Tapi enggak dikasih telok Mbak Ibu ya. Tempe tok. Mendol pedas. Ini campurin selo dikit biar tinggi ngemuli tempe. Oke, bisa parut. Kita parut langsung ketela parut. Nah, jadinya seperti ini, udah banyak ini pemirsa. Bisa kita ulet-ulet. Pakai tangan enggak? Apa pakai solet? Iya, pakai solet dulu. Iya, iya, iya. Ya kan ada kuning-kuningnya nih. Ini enggak pedes ya pemirsa, karena jangan ini atau sayur lodehnya udah pedas. Tinggal kita cetaki terus goreng. Nah, jadi setelah dicetaki sama Mbak Ibu, diunder-under ya pemirsa namanya. Diunder-under terus langsung digoreng. Langsung digoreng. Seperti ini cara menggorengnya, wis pada umumnya. Jadi dua penggorengan. 8-8-0-0. Biar penale balik. Iya. Ini dipenuhi angin. Nah, nggak makan kalau penuh. Apinya besar nggak apa-apa, Mbak Ibu? Oke. Oh, langsung dibalik. Iya. Cepet banget. Gosong. Ini kita nih kayu guys, cukup ini. Banyak kayu ini. Wah, nambah itu aja lagi musim. Musim kayu. Kayu. Ya. Bodo anu ya le garing terus bodo goblok kena angin. Itu. Kayu rambutan ada, wadang ada, jati ada, terus maoni ada. Wah, sudah jadi. Jadi satu gurinya. Oke. Sudah jadi pemirsa, lauknya ini tonto. Jadi ini tadi enggak semua ya pemirsa, anu ini. Ketelanya ini yang lainnya digoreng sama Mbak Ibu. Mantap. Waktunya kita makan. Ini sayur lodeh tewel sama apa itu jadi kulit melinjo. Lauknya entonto, ada balur, ada kerupuk. Kerupuk apa tuh Mbak Ibu? Iki coklat ini. Kok kerupuk enak loh lagi. Pak Dik tuh lagi peraan. Dik. Yo, terigu ini yang dibuat. Yeah. Ada kerupuk. Uyo. Teh yo ada. Ya, wes iki pokoknya lauknya buat lagi. Dan penuh. Dan penuh. Semuanya ini cocok. Cocok nih. Ini loh pemirsa. Makanan Mbak Ibu yang ini mantap betul. Kucingnya jane luwe. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, ini iwaknya pemirsa. Wah. Iwa apa igram ya? Kok gram? Yuh, cair. Ini biasanya dari Surabaya, mungkin. Masa iwa lah, iwa kali bu. Anu, kali. Oh, diasin? Iya. Surabaya. Iwa kali lelengon kalen-kalen ini. Iwa ini lagi. Ini cair. Ini mangrovin. Tonton. Mantap. Mantap. Ayo karon tuh.
Wah, cocok banget. Heeh. Hmm. Nah. Memang rahim. Mantap. Gantikan kurbo. Aduh, nganu. Apalagi merahim. Melinjone masih ada isinya. Apa cocoknya? Baik, bingung ya. Sangat mantap. Ya. Mau minum. Mana? Bos. Cermat. Bos. Para balor yang mantap, Bu. Apa ini? Tar kerupuk apa? Kerupuk coklat ini sangat mantap. Mantap dengan sayur segala hal. Seperti kerupuk pangsit. Tambah nasi kerupuknya. Segini tadi harganya 5.000. 6.000. Oh, 6.000. Babar ini kalau kerupuk ini. Karena kecil-kecil. Minyong ming aja menung. Hah? Ming. Kucingnya aja suka. Enak ming. Nah, pemirsa enggak enak ini. Di Taiwan ya kan enak. Di Taiwan makan seperti ini tuh makanan yang sangat langka. Yang sangat dicari-cari oleh tenaga kerja Indonesia. Iya. Karena kangen. Untuk mengobati rasa rindu kampung halamannya. Di Jepang barang kayak ini. Bakso, mie ayam. Di Taiwan tuh harganya kalau ditumbah nenek Indonesia lah 10 mangkok. Nek kalau sak mangkok. Tapi jenenge wong kangen. Angga dibeli. Kangen masakan. Iya. Khas Indonesia. Nom. Wong iki wong Taiwan ya doyan ya. Ada yang doyan Ibu karo makanan Indonesia. Kalau mie Indomie di Taiwan itu orang Taiwan suka. Karena kalau mie Taiwan sendiri itu kalau menurut saya rasanya ya ngono kae kan masakan luar negeri kan kayak anyep tuh. Enggak pada seneng uya. Enggak pada seneng legi gitu. Anyep. Masakane. Lurus ngono tok mikir ndek enek. Cara wong nyanyi ndek enek cengkok ya. Ngempeng.
Tapi lek wis kulino ning kono yo biasa Mas Bu. Dengan makanan. Sejilut ya kaget yo. Heeh. Mantap ini rasanya. Tapi yo lama kelamaan yo biasa. Iya, biasa yo wis. Yo pangkah kangen dengan masakan Indonesia meskipun udah ning kono terbiasa karo makanan Taiwan. Makanan Indonesia nih kono yo ada lho, urap, urek tempe. Nek Indo, untuk Indonesia. Tapi yo harganya itu apa? Enggak marem lho, Mas. Enggak ada kekuatan ya mangan om ya. Heeh. Mas kadung milih. Terus nek Taiwan yo enggak ada santen lho. Enggak ada santen. Wong Indonesia apa marem enggak pakai santen. Enggak ada santen yo. Karena tanah Indonesia itu sangat subur dengan kekayaan alam, iya, terutama kelapa untuk lapa membuat santan. Jadi makanannya ya santan identik dengan santan. Oke, Bang. Ya wis kene Bu yo. Oke. Okay. Kakan cerita iku wis cukup sekian saja video hari ini. Oke. Okay. Nah, jika ada kata-kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.